saya baru lulus SMA beli rumah ini. Tapi itu buat untuk bagian istri saya sama anak yang dalam kandungan ini, berapapun harganya saya bakalan bayar. Pas masuk di dalam, aku kasih tahu rumah ini begini begini. Itu kayak mau melahirkan. Aku, aduh, bilang nih gimana nih orang mau melahirkan, gawat nih. Saya gimana saya mau? Saya. Oh. Udah suka banget sama rumah ini. Kalau mau di rumah ini bisa panggil bidan, di situ ada bidan juga dekat sini. Ada tinggal di depan. Bisa. Iya. Tapi cocok enggak, maksudnya kalau memang mau ada tanda jadinya besok pelunasan. Pokoknya hari ini saya bayar. Nih kalau perlu nih emas saya ambil nih. Udah berat banget kita. Ini mak, ini anak pertama. Anak kedua. Suami saya ada 3. Hah? Kayaknya suka sama berondong nih. Benar, dia pengennya deket sama aku terus. Padahal ada suaminya, aku gak enak. Kalau ditanya-tanya kata ini suami ketiga. Buset, suami ketiga. Poliandri ya? Iya. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Berarti ini buat rumah suami ketiga. Iya. Biasanya orang tuh ada istri ketiga, istri keempat. Ini suami ketiga, hebat ya. Hebat. Saya aja gak punya istri lagi, gak bisa. Macam-macam. Iya, saya gak boleh sama istri. Mau gak jadi keempat? Wah. Coya. Saya jadi pusing nih, Mbak, kalau gini, Mbak. Gini aja, Mbak. Ini pegang saya. Iya, saya pegang ya. Sini deh. Sini, saya. Ini kayaknya ada yang aneh deh, ini orangnya aneh tau. Enggak, itu orang kaya. Itu hamil, bawaan hamil, wajar aja. Cuman yang pasti dia mau diseriusan, dia udah suka banget sama rumah ini. Enggak, justru kayaknya udah gak serius kalau aku bilang. Enggak, itu serius. Kayaknya itu tante-tante. Itu kali, kayaknya itu bukan suara berondongnya kali. Gak apa-apa lah dibeliin rumah ini. Barangnya kalau ya belum tentu orang sekarang dia juga bilang harga mahal, emang udah ada yang ditransfer? Belum juga kan, kalau bohong gimana? Tapi gelang-gelangnya dia mau kasih. Ya emang gelangnya udah pasti benar. Ya ya mas, sayang, aku udah sabar. Ya. Ya. Kamu mau gak yakin gimana sih? Apa-apa gak yakin, apa-apa gak yakin. Ini aku dapat telepon waktu itu, gara-gara ingat ya waktu di vlog berapa hari lalu. Nah dia itu kalau nggak salah ini pernah liburan dulu kemarin, jadi pas covid dia nggak bisa datang sini. Sekarang kan udah dibuka, jadi baru datang sini. Dia orang Ciamis. Iya, dia liburan kemarin katanya di Dubai. Mau transfer nggak DP-nya sekarang? Boleh. Udah oke kan? Gini aja kalau boleh, keseriusan hari ini. Saya transfer hari ini langsung. Saya minta 1 M dulu. Iya boleh. Besok. Misalnya dalam seminggu total aja 3, misalnya kalau kali 15 miliar tes sampai 14 M tuh yeah. Bisa dibagi 2, 7 yeah. M, 7 M yeah, apa-apa di awal minggu sama di akhir minggu atau enggak di awal minggu sama di 1 minggu depannya lagi apa-apa. Ibu lihat-lihat dulu ya. Mau dilihat ke atas, mau lihat bagus, mau lihat kamar saya. Udah bagus pasti. Kalau kamar AA di mana ya? Di sana. Mau lihat dulu. Oh iya, ayo sini. Ini. Kalau kamar saya jadi ini sebenarnya konsepnya itu kayak villa resort modern. Jadi akhirnya aku ajak dia muter-muter, lihat kolam renang, lihat kamar kita. Pokoknya rumah ini nggak boleh jatuh ke tangan siapapun. Seharusnya itu lebih pantas ke aku. Aku mengabdi ke bos itu udah puluhan tahun. Terus Om Mary mau ngapain? Aku mau nyari sekarang, mau nyari siapa dalam semuanya. Aku mau bikin rencana, mau menggagalkan biar rumah ini nggak jadi dijual. Gimana, Bu? Iya, aku mau cobain, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi saya ngerti. Jadi ini interiornya saya sendiri. Jadi waktu di rumah ini semua interiornya saya sendiri, Mbak. Dari interior kamar sampai interior ruang tamu saya sendiri. Jadi waktu itu masih hasrat bujangan. Siapa yang udah pernah? Maksudnya?
banyak cewek-cewek bujangan dulu banyak di sini. Siapa yang rambutnya pendek gitu ya? Entar baby, aku kan lagi ngobrol. Baby panggilannya. Jangan kayak gitu dong. Bentar. Ini siapa yang bayar? Jadi jangan berantem di sini lah kalau ini kayaknya Mas lebih muda ya, Mas lebih muda ya. Iya berantem itu dari Ambon manisnya. Oh udah berapa tahun? Saya lihat 15 tahun. 15 kayak adu lu. Oh iya bener. Pas dia di sini aja Mbak. Udah ini rumah bener boleh bikin ya. Jam semua ini bantal semua nanti ditinggal ya seperti saya beli. Aduh kok mati ya? Ini kali lagi abis kali ini bayangnya. Ini kok lama aja nih mah? Kok tapi nyala mati? Lo kok nyala mati sih? Gimana sih ini lampu nih? Enggak apa-apa mungkin enggak kuat kali listriknya. Belum diisi kali tokennya kali ya? Nih tiba-tiba lampu mati, kaget ah. Kok lampu mati? Kenapa ya? Aku udah mulai deg-degan. Nyala, ya alhamdulillah mati lagi, nyala lagi. Bingung kenapa nih? Ini, sayang. Ih, kok mati lagi sih? Ini gelap banget tadi sayang. Enggak Mbak, ini tenang aja rumah ini mah enggak ada hantunya, enggak aku aman kok, cuman kenapa ini ya? Enggak, aku mah enggak penakut. Aku enggak penakut. Udah, enggak usah beli di sini. Enggak, aku mau tetap beli di sini. Tetap beli di sini. Sayang serem sayang di sini sayang. Kita lihat kamar lain enggak kali ya? Kita kamar lain ya. Yaudah, kita ya, kamar sayang. Lain lihat. Aduh. Hati-hati. Kita mau lihat ruangan apa lagi? Boleh, mau ke sana boleh, ke sini boleh. Oh. Yang itu punya apa sih? Di sini tuh ada hantunya. Ada di sini suaminya. Enggak, aku takut sih. Saya takut. Aduh, aku takut kalau ada hantu gini. Bisa aja kali, kalau nggak ada apa-apa. Soalnya ada di sini. Saya aku takut ini ada hantunya bener deh. Waktu dulu memang pernah ada hantu, tapi katanya dia didoain, masa balik lagi sih? Katanya tuh hantu itu penunggunya gak mau jauh dari aku, jadi kalau aku kesini dia akan kesini. Kesini masih terang lagi, itu tadi bukan hantu kan? Ada apa? Gak tahu, Mer, itu ada suara-suara ada ini. Bos, mendingan panggil orang pinter deh, Bos. Kita sekalian periksa rumah ini. Jadi boleh panggil orang pinter aja ya? Panggil orang pinter aja. Aku punya teman orang pinter. Yaudah, lupa. Yaudah, aku panggil ya. Tapi yuk, Mas, maaf ya. Ini kok panas banget sih rumah langsung. Hasilnya panas sih, sayangnya. Kok aku keringet dingin sih? Poin rumah batu lamung aja ya? Udah, gak usah. Berhasil. Kamu kerjanya bagus. Biar rumah ini mau dijual. Udah ngapain rumah ini dijual orang-orang dari dulu ya? Sekarang mau ibu mau ngambil orang sini yang biasa dari dukun siapa? Gue bingung gimana orang sini pasti. Mas! Udah, Mas gak usah ambil dulu, udah tau sama aja Mas. Mas, udah ini dalam tarban. Mas, sini Mas. Mas, sini aja. Mau dapat duit kan Mas? Saya lagi ngamen, saya cari duit. Cari duit nanti aku kasih duitnya udah. Iya, dia bener ya? Iya. Mas, berapa usaha? Pokoknya ya udah nanti aja tunggu kerjamu bener enggak? Iya. Nanti pura-pura di sini tuh banyak hantunya. Rumah ini nih rumah berhantu. Sarangnya hantu pokoknya rumah ini ya. Mas, nanti ada hantu gitu. Enggak, pokoknya enggak ada sebenarnya kayak satu aja. We'll be right back.
itu, bos. Mas, dia langsung menerawang. Rawang. Rawang. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Ini siapa teman yang dari mana sih? Ini temanku, dia bisa melihat makhluk gaib, ah. Dia bisa melihat makhluk gaib, bos. Ini kayaknya ada yang ngikutin. Tuh, bener kan? Maksudnya, ini gimana? Maksudnya, ini yang punya rumah bapak ya? Saya. Bapak ini udah diikutin belasan tahun nih apa? Tuh, ini. Bener kan, bos? Ini rumah dari saya beli 2010 mas, 2010-2011. Jadi belum belasan tahun, baru 10 tahun kali mas. Enggak, ini 9 tahun, udah 9 tahun ya. Benar mas, 9 terus 11-an mas. Udah ini, 9 tahun ini. Ini baru mau 10 tahun di rumah nih mas. Iya. Tuh. Mentah, kenapa pak? Ada apa lagi pak? Berat ini. Berat pak. Apanya yang jelas? Hajur. Perlu kopi. Kopi. Enggak kopi itu. Cappuccino. Gila nih. Enggak, ini lagi bersihin dulu, Mas Bicu lagi bersihin dulu, Mbak lagi bersihin dulu. Kita gak usah dulu. Tenang dulu, tunggu dulu, kan ini ada orang pintar sayang. Kamu harus dengerin dia dulu dong. Mas, gak ada apa-apa di rumah ini. Mas, kopinya cappuccino, Mas. Cappuccino. Biasanya kopi hitam, Mas. Kalau beda, ini rumah orang kaya, rumah mewah ini cappuccino. Cappuccino. Dua ya, saya satu. Ada kopi hitam yang masih kemarin, ada yang baru. Gak boleh, ini beda, ini orang kaya. Kopi. Kopi. Ini pak, kopinya pak. Kok bisik-bisik? Enggak, ini kopinya biar di bawah bener, aja. Kopi ini bener. Kopi bener. Bener, ini gak. Bisa diseduh di rumah, gak apa-apa. Ini pak, ini sepertinya ada syarat di rumah ini. Syarat? Rumah ini gak boleh dijual, katanya. Makanya bos, kan aku bilang. Masa sih, ini rumah story bos banget. Bentar pak. Oh katanya bapak pernah janji rumah ini mau dikasih ke asisten bapak. Hah? Nah ada yang janji kayak gitu.